What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Sedang bersama head coachnya tim nasional Indonesia yaitu coach Fictor Roring. Apa kabar coach? Sehat. Jadi kan sekarang lagi persiapan nih untuk FIBA, FIBA Asia Champions Cup. Ini ada SEABA. Oh SEABA ya? SEABA. Oke. Okay. Regionalnya SEABA. Yep. And then ini kan sedikit mepet nih persiapannya. Tantangannya apa sih coach untuk mempersiapkan tim ini? Ya semuanya memang biasanya kita gitu kan, soal mepet-mepet gitu ya. Ya memang schedule-nya memang nggak bersahabat dengan kita karena kita kemarin itu baru ke kompetisi musim ini ya, ideal ya. Kita cuma mungkin mau perpasan singkat banget, sekitar 2 minggu sebelum ke turnamen ini. Untungnya kan ini tim ini kan khususnya pemain lokal. Ini kan kemarin kita udah pernah kumpul juga waktu di test event itu ya, yang test event Asian Games itu. Nah, jadi sebenarnya basicnya kita udah punya. Oke. Okay. Basicnya kita udah punya, kita tinggal mantapin lagi apa namanya sistemnya. Oke. Okay, untuk turnamen kali ini nih, dari coach Ito sendiri mau lihat apa sih dari tim ini? Ya, yang pasti kita mau terus mantepin ya, okay, sistem mainnya kita pasti. Terus kemudian juga pemain-pemain ya, kita ngomong tentang pemain. Kadang-kadang ada beberapa pemain yang saya drop dan kita akan panggil kan, promosi degradasi gitu kan. Okay. Karena menurut saya ada beberapa pemain yang kemarin di khususnya di liga IBL dan ABL itu tampil cukup impresif. Jadi saya panggil mereka. Dan ini banyak banget yang nanyain kan kemarin, kenapa nih Hardianus nggak dipanggil? Tapi kan ini kan masih gonta-ganti pemain kan. Betul. Apakah ada kesempatan untuk Hardianus nantinya untuk masuk mungkin ikut seleksi timnas? Sangat mungkin ya. Karena jadi kita tuh punya 24 nama. Oke. Okay. Jadi yang saya ganti itu dari 24 nama itu sebenarnya. Hardianus ada di situ. Oke. Okay. Terus terang Hardianus itu tampil cukup impresif. Salah satu pemain yang impresif di Liga IBL kemarin. Cuman begitu juga dengan yang lain posisinya dia. Yeah. Yang di situ ada Prastawa, ada Saverius. Apakah Saverius dan Prastawa nggak tampil impresif? Mereka juga tampil impresif. Kesempatan. Kemudian juga ada Abraham. Abraham memang saya panggil masuk sekarang di seleksi sekarang ini karena dia juga tampil luar biasa kemarin kan. Nah untungnya Abraham dia bisa main di dua posisi, posisi wing maupun posisi point. Nah itu yang yang saya pikir kita butuhkan. Nah, tapi bukan nggak bisa bilang bahwa Hardianus nggak bisa kita panggil. No, suatu saat mungkin kita, kalau kita sesuai dengan kebutuhan kita akan panggil, kita akan panggil. Dan yang terakhir nih coach, setelah turnamen ini nih, apa sih rencananya dari coach Ito sendiri untuk mempersiapkan timnas lagi untuk Asian Games? Plannya apa? Jadi ada dua goal yang kita ikut di turnamen kali ini kan di Thailand. Ini kan antar klub sebenarnya, tapi yes, timnas yang wakili kan. Yes. Karena memang ini kesempatan timnas untuk uji coba. Yang satu yang tadi saya bilang tentang pemantapan tim ini. Okay. Kita tingkatin terus kualitas tim ini dari segi permainan. Kemudian kedua sebenarnya juga kita pakai ajang ini untuk menyeleksi pemain-pemain calon naturalisasi kedepannya. Okay. Untuk ke 2023, untuk ke SEA Games tahun depan ya kan. Kita lagi melihat, makanya kita mengambil pemain yang waktu itu saya pernah bilang saya ingin pemain yang besar, tinggi, jago itu kan. Nah ini kita coba ada dua nama yang kita coba. Ya, mudah-mudahan mereka bisa tampil bagus untuk kita, bikin bahwa kita menang, plus kita bisa lihat kualitasnya mereka, apakah mereka cocok atau enggak untuk kita naturalisasi untuk yang saya bilang tadi. Dan setelah turnamen ini tesnya lagi kapan coach? Langsung. Sudah Thailand, kita pasti ada break sedikit. Kita langsung camp, terus kemudian kita akan try out. Okay. Training camp di Amerika. Di Amerika. Rencana gitu. Itu setelah Lebaran apa? Sebelum Lebaran. Jadi sebentar lagi dong ya? Ya sebentar lagi. Jadi rencananya gitu. Jadi kita habis Thailand, Amerika, balik kita ke Thailand lagi. Nanti ke Thailand ada lagi bulan Juli. Karena itu ada siapa lagi? Tapi antar negara. Kalau sekarang antar klub, ini nanti antar negara. Jadi timnas nanti yang main tapi. Ya, nanti tetap timnas. Oke coach, thank you banget coach untuk interviewnya. Good luck di Thailand dan saya juga good luck untuk persiapan Asian Games-nya. Kita ntar selalu update. Amin. Jadi thank you coach. Sama-sama. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And we'll see you guys next video. Thank you. Peace.